Prabowo resmi mendeklarasikan Gibran menjadi cawapresnya untuk Pilpres 2024. Hal itu disepakati Kim seusai adakan pertemuan di kediaman Prabowo, Minggu, 22 Oktober 2023. Ia juga membeberkan tanggal pendaftaran paslon Prabowo Gibran ke KPU. Prabowo mengatakan, hal itu akan dilakukan pada Rabu, 25 Oktober 2023 mendatang. Dan pada tanggal 25, hari Rabu, kita akan daftar di KPU, kata Ketum Gerindra tersebut. Sementara itu, Partai Gerindra akan menggelar Rapimnas pada hari ini, Senin, 23 Oktober 2023. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait Rapimnas tersebut. Satu di antara pembahasan di Rapimnas itu ialah soal paslon Prabowo Gibran. Meski begitu, Dasko belum mengetahui soal susunan acara Rapimnas tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.